Halo, gue Billy, dan saat ini gue lagi ada di Disco Indonesia, dan minggu ini gue mau mengajarkan tentang palm muting. Jadi ini adalah salah satu teknik paling basic, tapi juga di saat bersamaan banyak orang juga yang awal-awal nih pas belajar itu salah, ya. Padahal sebenarnya gampang banget. Kalian cuman mesti tahu aja beberapa hal penting yang akan gue kasih tahu. Jadi sebelumnya, palm muting itu apa sih? Palm muting adalah teknik di gitar di mana kalian akan menggunakan bagian telapak tangan kanan kalian untuk bisa nge-mute atau kayak membuat suatu senar yang kalian mainkan itu jadi suaranya lebih kayak terpendam gitu kan. Nah, otomatis ketika kalian memainkan suatu nada tersebut tapi dengan suara yang dipendam gitu ya, itu akan menghasilkan kayak cita rasa suara yang lebih ritmik, lebih perkusif kalau orang bilang gitu kan. Nah, ini adalah contohnya aja. Jadi misalnya kalau gue bermain suatu chord dan gue mainnya itu dengan cara open strum, berarti seperti ini misalnya. Ini contohnya adalah B minor. Dan kalau ini, gue memainkan dengan menggunakan palm muting. Nah, jadi tadi yang seperti kalian dengar, itu suara ketika gue memainkan palm muting, itu seperti kalian mendengar lebih perkusif kan? Ada suara cep, cep, cep. Tapi di saat bersamaan, kalian masih mendengar ada suara dari chordnya sendiri. Dan itu yang akan menjadi target utama hasil palm muting yang ideal. Hal penting yang kalian mesti tahu dalam bermain palm muting itu adalah posisi palm yang kalian mainkan di tangan kanan kalian dan posisi palm yang harus kalian taruh di gitar kalian. Sekarang gue mulai dari tangan kanannya. Nah, untuk bagian palmnya, itu idealnya kalian taruhnya ada di posisi sini. Ya, jadi sekali lagi, ini palm tangan kanan gue. Banyak orang mikir itu kalau main palm muting itu ada di bagian sini. Tapi bukan, ya. Yang idealnya itu adalah di bagian sisi sini. Oke? Nah, dan bagian sisi sini kita mau tempelin ke bagian dari kita punya senar, ya kan? Nah, tergantung dari kalian mau maininnya ada di senar 5, senar 6, senar 4, atau dimanapun gitu ya. Nah, ya kalian tinggal taruh bagian palm kalian dan kalian tinggal memainkan. Jadi sesimpel itu. Contoh cepatnya, misalnya gue mau mainkan power chord dari B, ya kan? Open strumnya. Sekarang kalau gue jadiin palm mute, palm gue, ini gue tempel, kalau misalnya ini tadi gue nekannya ada di senar 5 dan di senar keempat, berarti ini palm mute gue akan menempel di senar kelima sama senar keempatnya. Nah, setelah palm gue nempel, baru gue mainin strumming. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, hal penting terakhir yang kalian mesti perhatikan adalah posisi palmnya dalam gitarnya, ya, seperti tadi gue bilang. Jadi, kalau misalnya kalian melihat ya, ini paling gampang adalah patokannya jika kalian melihat dari posisi pickup. Gitu ya. Sebenarnya kalian nggak ada masalah mau pakai pickup yang manapun, tapi yang terpenting adalah posisi ini. Nah, kalau gue patokannya adalah seperti ini. Semakin kita punya palm semakin ke tengah atau semakin ke atas lah ya, kalau mau dibilang mendekati posisi neck pickup, ini suara dari kita punya palm muting akan semakin perkusif. Tetapi nadanya jadi semakin hilang. Jadi semakin naik, semakin perkusif, semakin tight, tapi juga semakin hilang. Semakin kita ke belakang, berarti ke arah posisi bridge pickup, itu suaranya akan menjadi lebih jelas dari segi notnya. Tetapi suaranya akan menjadi sedikit, tanda kutip, lebih melebar atau lebih bocor. Nah, gue akan kasih contohnya langsung. Sekarang gue akan memainkan palm muting dengan 8 note gitu ya. Jadi gue hanya bermain rhythm simple. Tapi perhatikan posisinya ketika gue lagi memainkan ada di posisi neck dan gue pelan-pelan akan turunin posisi palm gue sampai ada di posisi sini. Mendekati bagian kita punya bridge tremolo ya. Check it out. Ya, jadi seperti yang tadi kayak kalian dengar gitu kan. Loh kok tiba-tiba suaranya hilang gitu di bagian depan. Tapi semakin ke belakang makin kedengeran.
Cuman memang suaranya jadi tidak terlalu tight banget kan. Jadi memang seperti itu, ada kayak macam kompensasi antara plus dan minus. Nah, tinggal pertanyaannya yang ideal itu di mana gitu kan. Nah, normalnya kalau kita bicara bermain palm muting ya, idealnya adalah kita ingin tetap ada mendengar suara dari chord yang kita mainkan, tapi kita juga masih ingin mendengar ada suara perkusifnya kan. Jadi idealnya palm muting kita itu posisinya ada di mana? Buat gue, posisi idealnya itu ada dekat sama kita punya bridge. Jadi patokannya, kalau ini adalah posisi bridge kita, palm kita taruhnya tepat ada di depannya aja, tapi nggak nyampe kayak nempel di atasnya dari bridge-nya. Jadi lewat dari sini, kalian bisa mendapatkan suara palm muting yang ideal, tapi tidak kehilangan suara perkusifnya seperti ini. Kayak gitu. Saat ini gue menggunakan gitar Sko SST 250 Novo Series. Jadi bagi kalian tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke toko musik terdekat.